Halo guys, kembali lagi sama saya Yopi Soarno dari Old Stars Garage. Oke, kali ini saya mau cerita tentang mobil 90s lagi ya guys. Kemarin kita udah bahas Jimny yang warna hijau tuh yang kemarin. Nah sekarang kami mau bahas tentang adiknya, ya Suzuki Katana. Tapi ini bukan Katana biasa guys, ini udah di-convert jadi Jimny JDM. Seperti apa mobilnya? Oke, kita langsung lihat mobilnya sambil ngobrol-ngobrol sama ownernya. Kira-kira apa aja yang dirubah dan biayanya habis berapa sih? Gitu. Mungkin bisa jadi referensi kalian kalau pengen punya Jimny JDM. Halo, Om Ari. Halo. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Oke, nah ini saya sama ownernya ya. Mobil di belakang saya ini. Ini Katana ya, Om ya. Ya, aslinya katanya Katana, tapi di-convert ke Jimny CA11. Ya, ini Katana 92. Oh, oke, ya, oke. Okay, okay. Di-convert menjadi CA11. Oke. Okay. Jadi dari interior, dari eksterior, kecuali mesin. Oh, gitu. Ya. Nah, mungkin buat para penonton pengen tahu, ini yang dirubah apa saja detailnya? Terus biayanya kira-kira berapa, kayak gitu. Mungkin bagi kalian yang nonton pengen punya mobil seperti ini atau mungkin udah punya baru nyari referensi mau modifikasi seperti apa gitu, nanti bisa jadi referensi Om Ari. Itu bisa diceritakan mungkin Om. Jadi ini Katana 92 yang sudah di-convert menjadi CA11. Kalau kita lihat dari eksterior itu yang paling kelihatan atapnya trepes. Oke, ya, ini ya. Trepes, kemudian dari sisi samping, jadi fendernya kita lepas, jadi lebih ramping. Oh, ini lain. Ya, dari ya. Ininya lain ya. Ininya oke. Kepras seperti itu, kemudian dari kaki-kaki, dari velg. Oh, velgnya ini khusus ya Om ya. Ini ya. Ini bukan variasi ya. Bukan, jadi ini velg dari CA11 yang tipe polis. Oh dari gitu. Oke. Okay. Ring 16, kemudian bannya juga kalau JDM memang sangat identik dengan ukuran yang kecil tapi ramping tinggi. Bannya kurus-kurus ya, gitu ya. Oke. Okay. Ini ukurannya 175x80. Bannya ini adalah Bridgestone Bizac. Ini mungkin nggak ada di Indonesia ya, karena kelihatannya untuk tipe salju. Jadi oh gitu ya. Kemudian dari bumper ini juga beda. Kemudian fog lamp. Ini memang dari ada acuan yang jenengan tiru gitu ya? Ya, jadi memang ini adalah apa ya, full convert. Jadi dari interior dan eksterior. Gitu. Jadi bukan variasi ya. Mix and match gitu, ya, enggak ya? Memang pakemnya seperti ini. Oh gitu, ya, kayak gitu guys. Oke. Kemudian kalau ini masalah kenyamanan, jadi kalau kaki-kaki kan Katana itu identik dengan keras. Keras, betul. Nah, ini pernya diganti dengan CA11. Oh, itu beda lagi. Beda lagi. Oke. Okay. Akan mempunyai kelenturan yang lebih lembut lah. Oh, gitu ya. Oke, oke. Tapi lebih jadi lebih tinggi apa lebih pendek gitu enggak, Om, mobilnya? Kalau itu kan tinggal kita selera aja. Bisa ditambahkan dengan hunting. Oh gitu. Yang tapi standarnya mungkin sama ya berarti ya. Ya? Oke. Ini huntingnya saya tambahkan yang 12 cm. Agak tinggi dikit ya, benar-benar. Terus yang lebih kelihatan ya ini ya. Oh ini. Airscope. Ya. Tapi ini mesinnya masih original. Original. Nah, ini kalau buat JDM kan mesinnya turbo ya Om ya. Betul, 660 cc. 660 cc ya. Ada turbo intercooler.
di atas ini fungsinya dinginin intercooler di bawah ya. Gitu. Ini karena mesinnya ori, jadi ya ini fungsinya untuk sirkulasi udara saja. Sama buat estetika ya. Ya betul. Kemudian kalau eksterialnya kelihatan spion. Nah, spionnya ini apa nih Om? Ini agak spionnya beda ya. Bawaannya juga ini Suzuki. Jadi kalau bisa dilihat di sini ada. Ada embossnya ya. Suzuki. Itu lucu ya spionnya ya. Ternyata spionnya double ya. Ini ada. Ada cenilannya gini ini. Ini bisa untuk akses apa namanya? Lihat ke bawah. Ini yang atas lihat ke belakang, yang ini lihat. Ini lihat ke mentok apa enggak gitu ya. Oke. Mantap. Kalau di atas ada roof rack. Ini. Ya. Ini variasi apa bawaannya ini, Suzuki ini? Suzuki SGA. Suzuki Tuning Accessories. Resmi Suzuki ya. Untuk seri JA11. Oh gitu ya. Oke. Kemudian kalau ke belakang kita lihat ada spoiler. Ya, spoiler. Ini bawaan juga Suzuki? Ya, di sini ada mereknya. Oke. Gitu ya. Kemudian yang lebih detail lagi pintunya. Pintunya ini itu lebih kecil ya. Apa nama napnya ini lebih kecil daripada katana yang besar. Iya. Sehingga tire hangernya itu berbeda karena katana itu tidak ada apa enggak ada polos, ya polos. Kalau ini kan ada natnya ya. Harus punya tire hanger sendiri. Khusus ya. Kemudian ini ada defoggernya. Ada defoggernya, guys. Oke. Bumper sama nih Om. Kalau bumper yang depan sama, yang depan beda, yang belakang sama. Oke. Menarik ya. Jadi ini mobil sepintas mungkin kelihatannya kayak Jimny ya, tahu pasti kalau lihat Jimny kan udah ngerti. Tapi kok ada yang beda kayak gitulah. Ternyata ubahannya cukup banyak ya. Iya, gitu. Kalau mau didetailkan banyak. Banyak banget ya. Tapi kalau kelihatan seperti ini ya mungkin ya katana biasa ini. Itu, benar-benar Jimny krepes kalau enggak ya. Kalau interiornya Om? Ya, kita buka dari sini ya. Monggo. Nah, yang paling terlihat adalah jok. Ya, joknya itu. Kain fabric. Ya, kemudian ada motifnya. Ini belakang ada depan dan sendiri-sendiri ya, nggak nyambung ya. Iya betul. Kemudian headrestnya juga kelihatan ya nyaman lah. Oke. Beda ya sama beda. Yang versi sini ya. Ini setir juga beda ya Om ya. Beda. Kemudian juga dashboard juga beda. Gitu. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada panel AC-nya. Itu ada beberapa pilihan semburan angin. Oke. Lebih lengkap ya. Betul. Kemudian ini tipnya memang bawaan dari Jepang. Oh gitu. Ini frekuensinya itu hanya FM itu hanya nangkep ke maksimal 90. Oh gitu. Enggak ya, banyak siaran tadi yang bisa kita tangkap. Oke. Kemudian panel yang ada di sisi dan mungkin yang di atas yang sangat beda ya. Trim ini. Ini kalau versi Indonesia kayaknya cuma body ya. Enggak pakai tutup ya. Oke. Belakang juga itu untuk tatakan botol atau mungkin sandaran. Ini ada ininya, guys. Bisa dian, Om. Coba lihat. Bisa. Kayak gini nih. Ini kalau yang katana Indonesia atau Jimny yang sini model lama nggak pakai gini ya Om ya? Itu langsung body dan mungkin yang tripek di lapisin. Kayaknya kok kesannya jadi lebih modern ya sama katana yang di sini ya. Apa kalau JA11 itu memang tahunnya tahun interval yang sama atau gimana? Kalau tahunnya ya 90-an ke atas. 90-an ya. Oke. Masih populer di sana. Mungkin yang paling menarik karena simpelnya ya. Cuman simple. Ini termasuknya kalau untuk dibandingkan sama katana sini ya jauh lebih lengkap. Opsinya juga lebih banyak. Kesannya lebih modern gitu ya. Betul. Berarti yang di sini downspec-nya banyak banget ya.
Ya mungkin seperti itu. Kita tanya Suzuki aja. Kemudian sisi safety juga sangat diperhitungkan ya. Jadi sabuk pengaman depan belakang itu ada. Oh belakang ya, pakai. Belakang iya depan, iya oke. Oke 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 mantap mantap. Ya. Oke kemudian ini juga spion ini juga beda ya. Asli dari versi CS11 kemudian sun visornya juga kelihatan nih ada tulisannya. Oke, wah detail ya. Ya, kemudian kalau mau lihat dari bawah ini panel apa namanya informasi yang buat 4x4-nya ya. Mungkin ya itu ya. Saya nggak bisa baca ini karena tulisan kanji ya. Tapi ini asli dari sana dari karpetnya. Oh, sampai karpet ya ini karpetnya. Ya. Wah, luar biasa. Mantap ya. Oke, ini pas nggon stiker ini ada ini ya, memang ada tempat buat stiker ya. Jadi kayak bolong kotak gitu karpetnya. Oke, mantap mantap. Console box juga. Oh, lain ya ini ya. Wah ini guys, mantap ini. Dan ini full. Ada lock unlocknya dari sini. Ini buat central lock. Ya. Oh, pakai central lock. Yeah. Katanya central lock ada tombolnya yang CDM nih, Jimny CDM. Keren keren ya. Oke, ini fog lamp. Fog lamp nanti kalau dinyalakan bisa. Terus ini kayak gini ya, kayak lain ya ini ya. Oke. Dan kalau kita tutup pintunya itu beda sama yang Katana ya, karena ini pintunya juga bawaan dari CS11. Jadi suaranya pun beda. Gitu. Ya, jadi kalau mau kita coba ini. Oke, lebih. Ini kayak mobil zaman sekarang, guys. Jadi nggak prank gitu. Nih. Iya. Silep. Oke, ya, mantap, Om. Silep. Ini karetnya lain berarti ya? Karetnya lain dan mungkin ketebalan dari pintunya beda. Ininya. Oh, ini pintu lain ini. Pintu depan lain. Beda ya. Sama Katana sini ya. Materialnya mungkin. Materialnya. Detail materialnya. Oke. Okay. Iya bener, agak lebih berat. Iya, agak. Di pintu depan belakang itu memang bawaan dari CS11. Jadi gitu guys, ini pintu kayaknya sama nih, tapi ternyata ini udah diganti punya CS11, guys. Itu. Detailnya komplit banget ya. Ya, full gitu. Comfort lah. Lah ya bener. Kecuali mesin. Nah, itu kalau kayak gini, Om. Ini total habis berapa ya kalau mungkin saya punya Katana mau bikin kayak gini? Kalau yang terlihat dari luar ya itu velg misalkan. Ini velg pakai yang polis mungkin lebih mahal. Jadi kalau ini kan 5 biji ya. Oh iya sama serep ya. Itu sekitar 10-an sampai 11 jutaan. Velgnya aja. Saya pernah lihat ada yang polos juga ya. Jadi enggak silver sama hitam biasanya. Polos enggak pakai polis ya. Itu lebih murah lagi apa lebih sama? Murah lagi. Lebih murah. Karena mungkin stoknya agak banyak. Yang polisnya agak malah sedikit ya. Dan warnanya memang seperti ini. Ya, warnanya biru dongker. Oke. Polis. Oke. Terus apalagi Om? Kap mesin. Kap mesin itu mungkin ya sekitar 3,5 sampai 4 juta. Itu harus impor ya? Ya impor. Kalau dari sini mungkin hanya motong saja nggak apa-apa. Kalau mau detailnya ori ya itu harus semuanya ya. Oke. Kemudian yang terlihat ya atap trepes ya mungkin. Oh atap ya. Diganti dengan SGP kan masih banyak itu di Indo. Ini kalau atap gini yang jual baru masih ada ya. Oke. 3-4 jutaan masih. Belum masangnya belum tapi masang. Ya. Oke. Kemudian bumper depan itu saya kira 3 jutaan. Bedanya apa tuh Om bumper depan tuh? Bedanya kalau yang Katana biasa itu lurus. Kalau ini ada lengkungnya gini. Biasa kalau kalau Katana kotak. Ini melengkung. Bener. Oh, lain detailnya guys. Yeah. Itu ya. Oke oke. Kemudian ya pemanis ada di lampu ini ya. Lampu ini mungkin sekitar 2 jutaan yang agak susah memang pelindung engselnya ini. Ini oh ini. Kecil juga agak susah juga dapatnya. Oh plastik detail ya. Oke. Agak susah juga. Ini khusus buat CS11. Ya. Oke. CA22 juga pakai. Oke oke. Kalau grill ini pakai samurai malah ini pakai. Samurai itu Jimny Amerika ya? Ya apa yang Jepang
Oh, Jepang ya? Ya. Jepang ada ding ya? Oke, oke. Oke. Oke, oke. Nah, di Jepang ini juga masuk keikar ya, jadi sumbu rodanya kan sangat dibatasi. Betul, ya. Pendek. Pendek. Lincah kalau di jalan kota, lincah. Benar. Mungkin kalau kita pengen cari mobil yang lincah, bandel ya, ini salah satu alternatif pilihannya. Dengan tampilan yang retro ya. Ya. Bisa retro, bisa. Ini kalau mau ke hutan atau mungkin off road tinggal ganti roda. Oke. Sudah 44 ya. Benar. Mau ke mall juga masih ganteng ya. Betul. Oke. Terus apalagi ini Om? Kalau interior itu habisnya berapa Om? Interior memang banyak ya perintilannya ya. Kalau yang paling terlihat itu jok. Nah, joknya ini juga lumayan mahal, sekitar 8 sampai 9 juta. Depan belakang. Depan belakang. Oke. Okay. Kemudian setir juga sekitar 2,5 sampai 3 jutaan. Oke. Okay. Kemudian trim yang tadi yang samping-samping ini atas pintu, itu plastik-plastiknya itu sekitar 8 jutaan. Wah, 8 juta ya. Oke, oke, oke. Itu impor semua. Harus impor ya. Harus impor semua. Benar, soalnya memang lain. Nah, itu plug and play ya? Ya. Interior ya. Oke, okay, karena okay. Pintunya sudah ada dudukan untuk pasang tempat koin itu, jadi bisa tinggal pasang ya. Oke. Okay. Roof rack masih banyak juga, itu sekitar 5 juta. Oh, 5 jutaan ya. Oke. Okay. Spion ini Spion. Juga ada tiruannya, tapi kalau yang asli itu mungkin 3 juta. Wah, 3 jutaan ya, lumayan ya. Ya. Kalau dilihat memang kayaknya nggak ada perbedaan, tapi kalau kita pengen detail dan mungkin fanatik terhadap barang ori ya, ya harus cari yang ori dan konsepnya mahal juga. Iya, cuman kan dilihat kan beda ya, gitu, naikannya juga naiknya rasanya kan lebih ini ya, lebih puas gitu. Oke, oke. Oh iya Om Ari, aku penasaran sama belakangnya Om. Nonton kita ya Om ya. Ya. Oke, kayak gini ya. Tadi di fogernya untuk menghilangkan kabut. Kabut ya. Dan ada lampu tambahan. Ini bawaannya. Bawaannya. Oke. Dan spoiler. Spoilernya ini Stanley. Ini berapaan Om? Spoiler gini ya. Mungkin 2 jutaan. 2 jutaan. Kalau ini kaca sama pintu jadi satu? Iya, ini sekitar 4 jutaan. One piece gini satu, iya. Sak jendela, sak kacanya ini ya? Kacanya ini. Oke. Dan ini kacanya kan nggak pakai kaca film. Oh gitu ya? Tapi kelihatan pakai kaca film. Oh benar, ya. Benar. Jadi mungkin kaca dari sana, dari Jepang. Oh ini kaca semua? Tanpa kaca film. Oke, gitu ya. Tapi kelihatannya ada kaca film. Benar, 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 benar. Agak lebih ada tintanya gitu ya, kali ya. Lebih adem lah. Lebih adem benar. Ya. Terus joknya Om, nah, ini bisa dilipat. Menarik ya. Ini kita tarik kemudian ini tinggal diangkat. Nah, oh. Bisa ringkes. Oke, oke, menarik ya. Ini kayak jok-jok mobil sekarang nih Om ya. Iya. Oke. Oh. Kalau mau naruh barang, naruh apa? Oke. Naik sepeda atau apa? Oke, oke, apik ya, jauh ya kalau lihat sama yang versi sini. Dan ini juga, oh ini ada ininya ya, nggak cuma tali nyeliwir gitu, tapi ya, ada tensionernya, ada tensionernya nih guys. Wah mantep ini, cocok ya. Ini trimnya juga. Ini detail kecil nih, ada apa jenengnya? Handlebar nih buat penumpang belakang, keren ya. Terus apalagi Om, naik dari belakang nih Om? Kalau dari belakang ini ada pelindung tangki ya. Nah, oke. Okay. Untuk pelindungan tangki karena Jeep itu kalau dipakai di off road kan kadang nyangkut tangkinya di belakang. Ini opsionalnya JA11. Iya, tapi kita pakai merek Taniguchi. Taniguchi, ya, oke. Satu sengan ya. Oke, oke. Wah, detail-detail ini nggak kelihatan ya, tapi ya, ya. Dikasih juga ya. Oke, oke. Wah, banyak ya Om ya rubahannya ya. Ya. Oke, banyak. Heeh, perintilannya. Benar-benar. Mantap. Kalau Jepang stiker
Ini kebetulan saya beli langsung di Jepang, saya pernah kesana. Oh, pas kesana ya, ini ya, wah. Parkir, kemudian depan kan Jepang ada masa pajaknya bulan apa, gitu. Ada stikernya di depan. Oh gitu ya? Oh, oke. Okay. Ini parking itu. Tapi kelihatan ini loh, jadi ikonik gitu, ya kan? Oke, oke. Kalau ini om, tutup ban serep. Saya mengadopsi yang Jimny yang baru ini. Oh, oke. Okay. Kelihatan lebih rapi. Ya. Oke, oke. Mungkin kalau baru sekitar 1 jutaan. Tapi repolnya juga ada. Masih kelihatan proper. Yeah. Rapi. Nah, gitu guys. Buat kalian nih kalau mungkin udah punya Katana atau Jimny, atau mungkin baru cari-cari referensi mau mobil apa ya, pengen punya mobil retro atau mobil 90s yang masih enak dipakai tapi bisa didandanin, suka meremak mobil, mungkin kalian mau modif seperti apa, mungkin mobil ini bisa jadi salah satu referensi buat kalian ya guys ya. Nah, siapkan dananya ya, kurang lebih segini nih, nanti di bawah tuh tak kasih listnya guys. Ya nggak murah tapi ya puas guys, itu nggak apa-apa, soalnya hobi itu kan nggak ada harganya ya toh. Hati senang, badan sehat, tambah semangat, umur panjang ya toh. Gitu toh om ya. Oke guys, itu tadi obrolan kita sama Om Ari tentang Jimny CA11 yang dikonvert dari Katana ini ya. Ternyata banyak ya detailnya. Dan itu tadi habisnya berapa estimasi. Dan kurs rupiahnya juga nggak tentu. Terus ketersediaan barang yang ada juga nggak mesti. Yaitu nanti bisa berubah-ubah. Gitu ya Om Ari ya? Iya betul. Gitu mungkin. Buat kalian yang mau modif-modif Katana Jimny, ini referensi yang proper menurut saya. Gitu. Oke, Om Ari, ya. Gitu dulu. Terima ya. Kasih ngobrolnya. Sukses terus. Amin. Oke, nanti jangan lupa kalian follow Instagramnya All Stars Garage. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe ya. Oke, thank you. Thank you, Om Ari. Ya. Yuk, terima kasih. Ya.